membuat aplikasi masuk dalam 10 menit, mudah, dan gratis. Halo teman-teman, untuk episode kali ini, kita akan membahas tools yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi Maps tanpa coding, tanpa install, custom sesuai keinginan, dan bisa mendapatkan penghasilan yang nantinya dapat teman-teman gunakan untuk upload tugas, riset, proyek sosial, lifestyle, bahkan untuk keperluan komersial. Tidak lain tidak bukan adalah .gis. Ya, ini merupakan produk dari Circle Q, yang dimana kita juga harus bangga karena ini adalah produk anak bangsa. So, let's observe for today. Oke, di sini saya sudah dengan halaman awal browser saya. Kita tuliskan gis.co.id. Oke, ini. Dan ini adalah tampilan landing page daripada .gis ya. Kemudian kita langsung saja menuju ke bagian nama domain aplikasi, di mana kita bisa menuliskan aplikasi Maps yang ingin kita buat. Saya buat coba try. Kita pilih cek domain. Apabila domain tidak tersedia, kita coba masukkan nama domain lain, misalkan urban. Oke, kita coba tuliskan observer. Cek domain. Nah, oke, di sini observer.gis.co.id tersedia. Kemudian apabila teman-teman belum memiliki akun, teman-teman bisa menggunakan register. Oke, di sini saya coba membuat akun baru, misalkan. Kemudian kita pilih submit. Selamat, observer.gis.co.id telah resmi. Kita klik OK. Ya, di sini sebenarnya terdapat dua jenis aplikasi peta yang dapat dihasilkan. Yang pertama adalah live map, yang dimana dapat membantu kita untuk menampilkan konten instan seperti hasil survei. Kemudian ada mode profesional yang digunakan apabila kita ingin menambahkan konten dengan berbagai macam data geospasial. Kita kembali lagi ke Al, kemudian kita coba pilih aplikasi peta yang sudah kita buat tadi. Kita langsung saja menuju ke edit konten untuk menambahkan konten. Katakanlah di sini saya ingin membuat survei ya, tempat-tempat nongkrong yang asik di sekitar tempat tinggal saya. Oke, informasi apa saja yang bisa kita tambahkan? Seperti misalkan saya ingin tahu foto daripada tempat nongkrongnya. Kemudian saya ingin menambahkan informasi lokasi biar publik tahu nih di mana sih lokasi-lokasinya gitu. Kemudian kita tambahkan misalkan mungkin drop down ya, jadi nggak ada opsi misalkan harganya apakah terjangkau tidak. Coba saya buat semacam rating ya. Misalkan saya ingin menambahkan informasi lagi dari sisi tempat, kenyamanan tempat. Saya ingin menambahkan informasi lain, misalkan paragraf ya. Oke, kalau sudah kita simpan ya, kalau sudah sukses berarti kita sudah berhasil menambahkan konten. Pada bagian bawahnya ini adalah fitur untuk mengizinkan pengguna lain untuk menambahkan konten. Kemudian untuk kategori kita pilih umum, kemudian kita bisa menambahkan isi konten. Oke, kita coba pilih gambar, misalkan ini, upload. Ini jika terlalu lama, ya, silahkan reload halaman terlebih dahulu. Kita coba allow, ini adalah koordinatnya, kita tambah gambar, sharing. Oke, misalkan dari sisi harga. Cukup sesuai, kenyamanan tempat sangat sesuai, testimoni. Oke, kita tambahkan konten, kita tutup, kita lihat aplikasinya dan sudah muncul lokasinya di sini, dan ini adalah file yang telah kita tambahkan tadi. Oke, bisa kita bagikan maupun kita bisa menambahkan lokasi baru. Kita juga dapat meminta teman kita untuk melengkapi informasi yang ada di aplikasi Live Map kita. Caranya buka browser, kemudian cari domainnya. Kemudian pada bagian bawah, kita bisa tambahkan lokasi. Pilih allow. Di sini pastikan GPS teman-teman sudah aktif. Kemudian kita bisa tambah gambar. Use photo. Kemudian kita bisa memasukkan detail informasi yang kita buat tadi. Kalau sudah kita pilih tambah konten.
Okay. Ya, di sini kita sudah berhasil menambahkan konten baru untuk lokasi yang baru. Oke, selanjutnya kita coba menggunakan mode profesional. Kita bisa membuat aplikasi peta baru begitu. Kemudian kita coba tuliskan nama domain baru, misalkan Urban Observer. Tambah aplikasi. Jika tersedia, kita klik OK. Kemudian tambahkan judul, misalkan Surabaya Admin. Kemudian deskripsi Surabaya. Oke, simpan konfigurasi. Kita kelola konten. Nah, di sini untuk mengaktifkan mode profesional, kita perlu checklist ini. Kita pilih konfirmasi. Selanjutnya buka editor. Kemudian kita login kembali dengan akun yang tadi. Dan di sini untuk menambahkan data spasial, kita langsung saja menuju ke kelola data. Kemudian pilih tambah data. Di sini kita bisa menambahkan data seperti shape file, GeoJSON, raster maupun spreadsheet. Untuk kasus ini saya coba pilih shape file yang sudah di-zip terlebih dahulu. Misalkan batas admin, kita upload, kita oke, dan ini ada hasilnya. Ini kita coba setting warnanya, misalkan kita aktifkan dulu layernya. Kemudian untuk stylenya misalkan coba saya transparansi. Oke, dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita bisa coba buka urbanobserver.gis.co.id. Dan petanya masih sangat kecil, belum ada fitur sama sekali, kita bisa menambahkan beberapa widget ya, seperti misalkan layer, kemudian misalkan zoom, kemudian misalkan base maps. Kalau sudah kita pilih publish, kemudian sukses, kita close, dan kita cek hasilnya. Hasilnya seperti ini, kita coba klik ikon ini, dan hasilnya seperti ini. Agar kita bisa mendapatkan penghasilan dari aplikasi Maps kita kembali menuju ke dashboard, kemudian kita pilih monetisasi. Oke, di sini pilih aplikasi terlebih dahulu ya. Contoh yang saya gunakan adalah observer.gisco.id, kemudian kita tuliskan nomor telepon kita. Kemudian kita pilih ajukan aplikasi. Kalau sudah, nanti kita akan dihubungi oleh tim dari Circle Geo. Cukup sekian, for the last, focus on what you accomplish today, start from smaller, smaller, and smaller. See you on the next episode.